Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Mamah Nas. Di video kali ini, Mama akan membuat sapot tahu brokoli. Cara bikinnya mudah sekali, bahannya pun mudah didapat. Bagi teman-teman yang mau tahu cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai ya. Ini bahan-bahannya. Tofu, saya menggunakan 2 buah. Kecap manis dan saus tiram. Bawang putih. Merica, gula pasir, penyedap, dan garam. Wortel, saya menggunakan 1 buah. Brokoli, 1. Daun bawang. Tepung maizena untuk baluran tofunya dan untuk pengentalnya nanti. Kita potong-potong dulu ya bahan-bahannya. Untuk masakan, ini kita kadang tidak bisa menggunakan ukuran. Ini menggunakan feeling atau kira-kira saja. Kalau masak itu memang harus sering, jam terbangnya juga harus banyak. Jadi kita tahu nih bumbunya seberapa banyak dengan bahan sekian, seperti itu. Nih, ini batang brokoli, kalau saya nggak mau rugi nih emak-emak, biasanya saya masak juga bagian dalamnya. Bagian luarnya kita buang atau dikupas. Nah, dipotong menyerong, disamakan seperti wortelnya. Saya pernah nih diberitahu seorang teman. Nah, dia untuk bonggolnya itu katanya bisa dimasak juga gitu. Dikupas dulu baru dipotong-potong. Justru kata beliau, gizinya brokoli itu ya ini di bonggolnya yang lebih banyak. Nah, ini daun bawangnya potong-potong sesuai selera saja. Ini saya miring, disamakan dengan wortelnya. Ini bawang putihnya kita cincang halus. Pakai ilmu perkiraan kalau memasak itu, tidak seperti membuat cake atau kue-kue lainnya, harus sesuai ukurannya. Ini saya lupa nih bawang bombaynya. Justru ini yang utama nih yang membuat sapo tahu ini lebih khas begitu. Jadi ini nanti rasanya seperti kita makan sapo tahu yang ada di restoran gitu. Nah, ini sapo tahunya atau tofunya dipotong agak tebal. Pelan-pelan. Ini saya mau baluri dengan tepung maizena agar ketika digoreng itu tidak hancur. Harusnya sih menggorengnya itu dengan minyak yang banyak. Nah, karena kali ini minyaknya lumayan mahal, maka mak-mak gak mau rugi nih, sedikit aja cukup. Nah, masukkan ke penggorengan setelah minyaknya benar-benar panas ya. Gak perlu sering-sering diaduk. Nah, ini efek karena minyak goreng yang mahal dan langka. Sekarang gak langka ya, cuma mahal saja. Kita ngirit juga dong sebagai ibu-ibu rumah tangga. Nah, ini udah cukup. Tiriskan dulu agar tidak terlalu banyak mengandung minyak. Bawang putihnya ditumis dulu sampai keluar wangi harum. Masukkan wortelnya. Saya di sini menggunakan wortel yang bibit impor ya.
agar cepat matang. Tambahkan air, ini agar wortelnya empuk, ditutup. Nah, setelah kira-kira empuk wortelnya, masukkan sayuran yang lainnya. Brokoli dan bawang bombay dimasukkan. Ini masaknya sebentar banget kok, paling simple. Nah, bumbunya ini termasuknya masakan Chinese food ya. Biasanya harusnya sih ditambahkan udang, cuma ini kan kita versi yang hemat gitu, seadanya aja. Ini saus tiram dan kecap manis dimasukkan. Kita tes rasa ya. Bila sudah pas dimasukkan tofunya. Diaduk sedikit saja. Nah, siapkan tepung maizena-nya nanti. Nah, ini bawangnya, bawang daun ya, atau daun bawangnya terakhir. Nah, ini maizena-nya dicampurkan dengan air untuk dia agar lebih kental gitu bumbunya, kuahnya ya. Bahkan sedikit lagi airnya. Ini sih modelnya model capcay, cuma kita versi sapo tahu. Setelah matang kita sajikan. Ini dia sapo tahu brokolinya sudah jadi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan like terlebih dahulu. Apabila ada kritik, saran, dan pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel Mamah Naz. Selamat mencoba di rumah.